Saya yakin kita semua pernah dengar tentang hashtag Malaysia Membaca, di mana ia merupakan satu usaha di bawah Dr. Mazli untuk menerapkan semangat suka membaca di kalangan rakyat Malaysia. Saya sangat suka membaca dan alhamdulillah anak-anak saya pun sangat suka membaca. Bagaimanakah saya cuba menerapkan minat membaca di kalangan anak-anak saya? Sebenarnya sejak saya kecil, saya memang sangat-sangat nerdy. Kemana saja saya pergi, saya akan bawa buku bersama dengan saya kerana ibu bapa saya membesarkan saya untuk mencintai buku. My mother always told me that books are my best friends. Mereka pun tidak gemar membelikan mainan untuk saya, tapi jika saya meminta mereka untuk membelikan sebuah buku, biasanya mereka tidak akan menolak. Jadi menerusi cara di mana ibu dan ayah saya membawa saya dan membesarkan saya, saya cuba menerapkan amalan yang sama di kalangan anak-anak saya. Saya ada dua anak, seorang perempuan dan seorang lelaki. Yang perempuan berumur 7 tahun dan yang lelaki berumur 4 tahun. Saya cuba menanam semangat suka membaca di kalangan anak-anak saya sejak mereka kecil lagi. Sebenarnya, sejak saya tahu saya mengandung, saya telah membaca buku kepada bayi dalam kandungan saya. Dan apabila mereka dilahirkan, masa mereka bayi pun, saya akan membaca buku kepada mereka walaupun mereka tak faham. It doesn't hurt and there's no harm to do that. Sebab yang penting saya nak establish satu amalan to read to them. Alhamdulillah itu berjaya menjadi satu amalan sehingga sekarang. Di mana saya akan establish a routine. Saya akan memastikan setiap malam, kalau boleh, saya akan set aside special time bersama dengan anak-anak saya di mana saya akan membaca kepada mereka. So it could be whatever books of their choice. Anak saya yang perempuan dan anak saya yang lelaki mempunyai pilihan buku yang lain. Anak saya yang Sumayah ni, buku tentang hak asasi manusia pun dia suka. Walaupun ini nampak macam isu yang agak berat, tapi ada buku yang ditulis khas untuk kanak-kanak kalangan 7 hingga 10 tahun. Such as buku tentang Rosa Parks, di mana beliau telah cuba untuk memperjuangkan hak asasi manusia di kalangan orang African American pada masa itu. She loves books like that. Dan Sumayah sangat suka buku tentang zaman-zaman Nabi, cerita sirah Nabi dan sebagainya. So kita kena pandai memilih buku yang sesuai dengan age group anak-anak kita. So amalan membaca ini kita terapkan dan praktikkan di mana saja. Dalam kereta pun kita akan membincangkan tentang buku-buku yang saya telah bacakan kepada anak-anak saya. So instead of giving them the handphone when we're on road trips in the car, we discuss the storybooks that she likes. Dan satu lagi, anak saya lelaki, Hamzah, hanya berumur 4 tahun tapi dia pun suka membaca buku. So the trick is, kalau kita sebagai seorang ibu dan bapa dapat menunjukkan kepada anak-anak kita yang kita pun suka membaca buku, insyaAllah mereka akan turut tertarik untuk membaca buku sebab mereka sering mengikuti perbuatan kita. So we often read together or I read my books and I'll buy them lots of books they can read for themselves. Dan walaupun buku kadang-kadang adalah mahal, tapi saya cuba untuk meletakkan prioriti pembelian ke atas buku berbanding dengan pembelian mainan dan sebagainya. Dan kadang-kadang saya akan kumpul duit dan bila ada book sale, Big Bad Wolf dan sebagainya, saya akan beli banyak buku pada masa itu. Dan kadang-kadang kalau kita tak banyak kewangan, kita ada isu kewangan atau sebagainya, jangan khawatir, kita boleh juga menanam semangat suka membaca di kalangan anak-anak kita apabila kita pinjam buku daripada library ataupun pinjam buku daripada kawan-kawan ataupun ahli keluarga yang lain. Because I'm very sure they have lots of books and sometimes, you know, they just want find a way to share the books with other people. So kita jangan rasa segan untuk bertanya. I'm very sure that your friends and your family would be more than happy to share their old books with you that they're not using or reading anymore. Dan akhir sekali, saya cuba untuk menanam semangat suka membaca di kalangan anak-anak saya dengan memberikan mereka sedikit ganjaran. So saya akan memberitahu kepada anak saya Sumaya, jika berjaya membaca 100 buku, saya akan membelikan dia sedikit hadiah. Dan hadiahnya tak adalah hadiah yang terlalu mewah seperti PlayStation ke. Orang main PlayStation ke sekarang ke dah Xbox? Saya pun tak tahu. But you get my point. So saya rasa ini merupakan satu perkara yang sangat efektif semasa saya membesar dan saya pun cuba untuk mempraktikkannya dengan anak-anak saya. This is just some of the ideas and hopefully if you can implement it with your children, who knows, maybe it will be successful and hopefully they will also enjoy the love of reading.